Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fahmi Daitullah, NIM 61014180 23, dari Romber PJKRA 2018 Universitas Negeri Semarang. Nah, di dalam video kali ini saya akan mempraktekkan program latihan untuk pemula, yaitu pukulan servis dan pukulan lob. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Sebelum melakukan aktivitas olahraga, dibiasakan terlebih dahulu untuk melakukan pemanasan agar tubuh terhindar dari cedera. Yang pertama, di sini kita memberikan contoh bagaimana posisi kaki yang benar saat servis pendek maupun servis panjang. Untuk servis pendek, kaki kanan di depan, sedangkan untuk servis panjang, kaki kiri berada di depan. Pemain mempraktikkan gerakan servis pendek tanpa kok. Dilanjut dengan servis panjang tanpa kok. Gerakan selanjutnya yaitu servis bawah dengan kok. Selanjutnya kita taruh target untuk menambah akurasi servis pendek main. Dengan teknik yang sama, lakukan servis panjang berulang kali agar terbiasa melakukannya. Gerakan yang dilakukan sama, tetapi di sini ditambahkan dengan target agar arah pukulannya teratur dan sesuai target. Untuk melatih pukulan lob, yang pertama yaitu kita lakukan footwork agar kita terbiasa dengan langkah kaki kita supaya gerakan menjadi efektif dan efisien sehingga berjalan dengan baik. Saat pemain mempraktekkan, tugas kita adalah mengawasi dan memberitahu apakah langkah kaki yang dilakukan sudah benar atau salah, sehingga pemain akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah tentang gerakan footwork ini. Selanjutnya yaitu melakukan drilling dengan kok dalam satu tempat. Hal ini bertujuan agar pemain terbiasa melakukan pukulan saat bola tinggi datang. Gerakan yang terakhir yaitu memadukan antara footwork atau langkah kaki dengan pukulan. Di sini bertujuan untuk melatih timing
agar pemain bisa melakukan pukulan lob dengan baik dan benar. Salah satu cara yang paling efektif dilakukan adalah melakukan drilling seperti ini agar pemain terbiasa dan bisa menemukan kesulitan yang ia hadapi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka bisa like, jika ada masukan bisa komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.